banjir bandang menerjang Desa Sipange, Siuncam, Tapanuli Selatan. Dua orang warga meninggal akibat terseret arus. Banjir bandang yang terjadi Sabtu dini hari 23 November membuat warga Desa Sipange, Siuncam, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara panik. Material berupa lumpur, kayu, dan batu yang terbawa banjir bandang merusak puluhan rumah warga dan menghanyutkan 5 rumah. Dua orang meninggal setelah hanyut terbawa arus banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Selatan berupaya membuka akses ke wilayah terdampak dengan menerjunkan 2 unit alat berat untuk membersihkan material banjir bandang. Dan saat ini BPBD masih mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang ada di mengakibatkan bencana tersebut. Untuk saat ini korban tersebut meninggal dunia sebanyak 2 orang. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta Satpol PP Tapanuli Selatan dibantu warga bahu-membahu membersihkan material yang terbawa banjir bandang. Material lumpur tebal, batu serta kayu yang terseret arus menjadi kendala pembersihan sisa-sisa banjir bandang. Pembersihan material ini sampai saat ini terus masih kita kerjakan. Tentu di sana-sini masih banyak kendala. Apalagi yang baru bencana, masih situasinya masih panik. Ada material kayu sama batu, ini cukup menyulitkan nggak bang bagi kita? Sangat menyulitkan sekali, karena kita lihat di semua yang kita geser ini adalah batu semua yang berserakan di jalan. Belum ada data pasti terkait kerusakan yang terjadi, namun hasil pantauan terdapat puluhan rumah warga yang rusak parah dan ringan akibat banjir bandang yang melanda 3 desa. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.